soal kafe tapi ngomongin soal perawatan muka. Perawatan apa sih? Pengen tahu? Yuk kita cek. Semuanya itu yang unsurnya supaya peremajaan kulit sih secara ya umurnya tidak remaja lagi. Mau tanya-tanya, aduh kenapa jadi nonton? Jadi kan hari ini Faisi mau treatment kan, terus katanya mau pemotretan toh, ya kan? Pemotretannya berapa hari lagi ya? Tanggal 28. Iya kan, beberapa hari lagi. Jadi supaya mukanya tuh kenceng kan, terus shape mukanya jadi bagus, keangkat, semuanya juga keangkat. Jadi aku pilihin treatment yang namanya muka kolagen. Nah, jadi dia tuh pakai alat. Di alatnya itu nanti akan nempel di pipi ya, di kulit kita. Terus nanti dia akan merangsang pertumbuhan kolagen yang ada di dalam kulit. Nah, karena kolagen kita terangsang, otomatis kan akan semakin kenceng gitu. Nah, perawatan ini bagusnya apa? Dia nggak ada lukanya. Jadi pipinya tuh nanti nggak merah, nggak luka, pokoknya nggak ada lecet sama sekali. Jadi Fivey mau habis ini langsung motret kek, mau habis aktivitas, mau syuting, mau nyanyi, mau apa boleh, nggak ada masalah. Terus perawatan ini harus dilakukan berapa? Kalau perawatan ini mungkin satu kali tindakan bisa tahan 6 bulan. Gunanya tuh untuk merangsang kolagen kan,
untuk ngencengin kulit, jadi bentuk kulit, bentuk muka kita juga lebih shaping, lebih tirus, malimannya juga lebih narik. Terus buat mereka yang punya double chinnya tuh hilang karena memang kita ngencengin kulitnya ya, jadi double chinnya itu akan hilang, lehernya juga akan kenceng gitu. Jadi kita bisa lakukan treatment ini dari seluruh wajah. Budgetnya berkisar dari 5 sampai 15 juta tergantung berapa banyak. Iya, area mana yang mau dikerjakan. Kalau full area ya mungkin sampai 5 bulan. Oke, gitu jadi aja liputan Faisi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nonton. Kita ketemu lagi lain waktu. Dadah. Buat kamu-kamu yang suka nonton YouTube, sekarang ada channel baru loh. Di mana? Ekomando Channel. Subscribe dan like.